ini cerita persahabatan antar tiga anak manusia. Teman-teman aku juga, hebatnya mereka ini tak terpisahkan. Udah lengket bertiga kayak perangko. Segala kegiatan mereka selalu bertiga. Hingga senang dan sedih pun juga bertiga. Hingga pada suatu hari sesuatu terjadi. Belum nonton bola lah kita, Dad. Iya lah. Yang mana lah mana? Indonesia Malaysia. Lah, tuh versi kalian? Iya ya. Iya ya. Ya udahlah ya. Nggak ada juga kita jersey Indonesia Malaysia, makanya kita pakai seadanya aja. Iya betul. Daripada kita lama-lama aneh bikin jersey. Yaudah, hidupin lagi, Tor. Ayo. Woi. Asal-asal. Baru 2 menit kita main. Pegang siapa lu? Dorongan bijak dari Sadi Ramdhani, bahaya dan jaringan yang pertama. Gol! Asal aku bilang, Malaysia cukup jumbo. Jelas lah. Malaysia. Baik-baik ya di Indonesia. Kuliah yang benar. Bapak jauh-jauh kerja di Malaysia supaya Dedi bisa kuliah. Iya, Pak. Bapak saya selalu ya di sana. Lah, nah, ini deh ini. Betul. Gua udah gak sabar nih untuk nanti malam. Bakal ada pertandingan sepak bola Malaysia lawan Indonesia. Gimana? Ya, sebetulnya. Malaysia memutuskan untuk melakukan penyemayan untuk membuat hujan buatan turun di wilayah Kuala Lumpur, Malaysia. Hal ini dilakukan setelah pagi ini kondisi kabut asap di Kuala Lumpur, Malaysia tak kunjung menipis. Kabut asap ini membuat sejumlah aktivitas orang yang menderita juga lihat Malaysia kena kabut asap tuh. Dia kena kan Malaysia, kita kan nggak kena. Ya biarlah. Iya, jadi ini pusing-pusing kali. Mereka, mereka nonton bola. Mobil kan nonton bola. Kita nonton Indonesia mengalahkan Malaysia lagi. Yo, bro, Indonesia nggak boleh kalah, bro. Gimana, bro? Satu lagi umpanan. Aduh, kok bisa kalah kayak gitu? Aduh, nggak tahu Indonesia kalah lagi. Pasti ini curang nih. Pasti orang-orang Malaysia ini kan kayak gitu semua kerjanya. Aku nggak suka. Ayah. Sama orang-orang Malaysia. Sama lu gak? Gak jelas bro. Gak jelas kadang. Malu. Tor, kok dia gak pulang ke rumah ya? Udah 3 hari loh ini. Ada kegiatan kan? Kita tahu banget Dedi kalau ada acara apa-apa selalu pamit. Ada pamit sama lu gak? Gak ada sih. Iya juga ya. Jadi khawatir sama dia. Apa besok kita cari kampus? Yaudah yuk, kita cari kampus aja besok. Ya udah, besok kita cari kampus ya. Yuk, kita mampir dulu kalau. Semoga aja dia. Capek banget. Mana sih itu anak? Kayak bener-bener bunuh diri deh, Den. Kayaknya bunuh diri kali ya. Aduh, dia harus cari kemana lagi nih? Coba lu telepon sih ya. Oh iya, ada nomornya kan? Ada gua nomornya. Oh, gua telepon ya. Siapa tahu kan dia. Iya.
oke? Kemudian? Lo lihat Daddy nggak? Daddy? Katanya dia selalu sama kalian. Beberapa hari ini dia ngilang, nggak pamitan sama kita. Lo lihat nggak? Halo, halo? Oke? Okay. Ya, dimatiin toh. Dia lagi kambuh. Gue khawatir sama keadaan dia. Sekarang yang bikin gue sedih itu Tori dan Denny gak peduli. Tahu dari mana Tori sama Denny gak peduli sama Malaysia? Jadi kemarin ada pertandingan sama Malaysia lah. Tori dan Denny itu kayak gak suka sama Malaysia. Dia menghina-menghina gitu. Gue juga gak setuju kalau saling hujat. Sekarang di kampus ini aja nih ya, banyak kok mahasiswa mahasiswa Malaysia yang dan banyak orang migran yang belajar dan bekerja juga di Malaysia. So intinya kita simbiosis kan, saling membutuhkan. Terus ngapain gitu loh saling hujat? Iya, padahal kan gue makan dari uang Malaysia. Ya udah deh, tapi mereka belum paham. Dari mana? Dari kelas. Kalian kemarin nonton ini gak? Tanding bola Malaysia Indonesia? Nonton lah. Tapi parah itu mah, Malaysia curang. Gua yakin dia bayar wasitnya. Hanya Indonesia kalah. Mungkin gua juga gak suka sama orang-orangnya. Amit-amit ya gua kenal sama orang Malaysia. Sama gua gak suka. Ngeri ya? Gue kenal sama itu gak? Gua lihat beberapa hari ini dia pakai bus itu. Dia dari mana? Dari Malaysia. Hah? Malaysia? Serius? Iya, dia Aisyah, teman sekelas aku. Dia dari Malaysia, studi di Indonesia. Dia itu pelopor pecinta lingkungan di kampus ini. Keren kan? Orang Malaysia aja peduli banget sama lingkungan ini. Tapi orang-orang kita kok suka menghujat. Oke. Oh iya. Tadi aku udah ketemu sama Daddy loh. Jadi begini. Kami untuk nyinggung perasaan lo. Kami juga gak tahu kalau bapak lo lagi sakit. Kita salah, Dad. Kita minta maaf ya. Santai kali. Lain kali jangan ngasih sendiri.